di Ketua KPUD dan seluruh jajaran pimpinan KPUD dan seluruh staf yang hadir, teman-teman Bapak Calon Wakil Gubernur Ranodul Karno, teman-teman Dewan Pimpinan Pusat Partai yang hadir, ada Pak Ahok, ada Pak Nusirwan, Bu Risma, Pak Eriko, dan teman-teman semuanya. Pertama-tama syukur Alhamdulillah pada hari ini pasangan calon Pramono Anung Rano Karno didaftarkan secara resmi di KPUD DKI Jakarta. Walaupun putusannya terlambat, daftarnya paling cepat dan paling berani tarung. Banyak yang bertanya kepada saya, kok Pak Pram mau menjadi calon gubernur? Padahal saya ini udah kenyang banget. Menjadi anggota DPR 4 kali, pernah menjadi pimpinan DPR di kabinet 2 kali, zaman ibu menjadi sekretaris presiden dan sekretaris wakil presiden, wakil sekjen, sekjen partai, sudah kenyang banget. Saya terus terang terpanggil untuk bersama-sama dengan Bang Dul, bekerja dengan sungguh-sungguh, dan juga mencoba untuk kalau diberikan izin dan diberikan kesempatan untuk memperbaiki dan membangun Jakarta. Saya adalah orang yang selama hidup saya betul-betul tidak pernah minta jabatan kepada siapapun. Termasuk kepada Ibu Mega, termasuk kepada Pak Jokowi, nggak pernah. Yang saya lakukan hanya kerja keras. Karena kerja keras itulah ya kemudian kenapa tiba-tiba saya ketiban pulung untuk menjadi calon gubernur DKI Jakarta. Padahal harusnya hari ini istri saya sudah berangkat ke Italia karena ada sahabat saya yang menikah. Saya baru berangkat hari Sabtu dan sudah dapat izin presiden. Tetapi karena amanat yang diberikan, maka saya minta izin kepada istri saya hadir. Waktu saya minta izin, awalnya kok begitu gitu. Tapi akhirnya istri saya menyetujui, tapi dia bilang ganti untung. Artinya seluruh biaya yang keluar ditanggung kembali oleh saya. Yang kedua, karena saya ini masih berada di dalam kabinet, saya minta izin secara khusus kepada Bapak Presiden. Dan Presiden memberikan izin, bahkan beliau yang kemudian mendorong saya untuk maju, beliau mengatakan, Mas, maju aja, enggak banyak orang yang bisa mendapatkan seperti itu. Itu percakapan saya yang pertama. Besoknya saya datang lagi, pagi-pagi. Bapak serius, saya boleh izin maju, silakan maju, maju aja. Jadi, saya maju betul-betul awalnya, terus terang Pak Ketua dan seluruh jajaran KPUD, enggak ada keinginan sama sekali. Dan saya membayangkan aja juga enggak. Tetapi sekali lagi, saya kalau ditugaskan, saya akan fight. Dan saya sudah berjanji, apa yang menjadi tantangan Bapak Jokowi kepada saya untuk turun 12 titik sehari, saya bilang, baik Pak, saya akan fight untuk titik 12 dan mungkin lebih dari itu. Karena waktu tidak terlalu lama, dan banyak yang menanyakan kepada saya pribadi, apakah Mas kan nggak pernah tampil di TV, orang nggak kenal. Memang nggak kenal, saya memang nggak mempersiapkan diri, dan nggak perlu dikenal. Tapi kesempatan ini, dalam waktu singkat saya meyakini, pasti orang akan kenal saya. Minimal Pramono Anung dan Rano Dul Karno akan dikenal kembali. Terima kasih, mohon doanya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.